هنا عايدي والفائزة والمقبولين، كل عام وأنتم بخير. Ucapkan selamat Aid al-Fitri dan mudah-mudahan kita dapat silaturahmi dan dapat menjadikan satu Syawal ini satu ketika seperti mana yang dituntut, satu proses pembersihan fitrah dan meningkatkan kesedaran kita dan juga khidmat dan daya juang yang lebih baik, insyaAllah. Saya Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia. Semoga sambutan Hari Raya pada tahun ini menjadikan kita manusia berjaya dan bertakwa. Dan kepada rakyat Malaysia, semoga ianya menjadi satu perayaan menambahkan keharmonian dan juga kemesraan antara rakyat supaya manusia yang hidup di bawah sistem ketuhanan akan lebih berada dalam masyarakat yang harmoni. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, saya ingin ucapkan selamat berpuasa bagi pihak kerajaan negeri dan selamat juga berpuasa kepada semua agama Muslim dan Muslimat. Semoga ibadah puasa akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus bekerja dengan penuh bertanggungjawab dan melawan sebarang kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang diamanahkan sebagai Naib Presiden PAS dan juga di Parlimen Kebangkrian ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam, agar kita menyambut perayaan tahun ini dengan penuh keberkatan. Dan salam perjuangan saya sekeluarga kepada kita semua.